I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow down. Hai, what's up guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers. Dan di video kali ini aku bakal main dan bagiin game GDM Racing lagi guys. Oke, jadi di konten kali ini kita bakal main game Project Drift 2.0 dari Bycodex Game. Ini gamenya keren banget. Langsung aja, ini kalau nggak salah udah paket Sultan dan bisa free shopping kalau nggak salah nih ya. Kita bakal ke toko mobil aja dah. Kita bakal cobain untuk shopping coy. Di sini kita bakal langsung belanja atau beli mobil yang ada di dalam game ya. Nah, ini udah terbuka semua tentunya. Tuh, kita bisa pakai guys. Semuanya kita bisa pakai. Jadi ini udah kebuka semuanya, teman-teman. Ini kalau nggak salah Subaru BRZ atau apa. Kalian boleh koreksi nanti kalau aku salah. Ini dia upgrade-nya lumayan cukup lengkap banget, tapi aku nggak bakal pakai Subaru. Aku bakal ke toko mobil lagi. Aku bakal cobain pakai R34 atau R35 atau kalau nggak si Supra. Tapi mana ya? By the way, mana nih? Ini bukan. Bukan. Yang paling terakhir ini apa ya? Letaknya si Supra di mana nih? Ini Evo Mitsubishi Lancer BMW M3 terus. Oh, nggak masalah, kita bakal pakai BMW M3 aja. Ini JDM banget kok. Walaupun ini bukan asli JDM cars tuh ya. Tapi kita bakal pakai BMW aja di video kali ini. Kita beli, kita pilih dan kita bakal langsung aja modif untuk BMW M3-nya. Ini BMW M3 atau kagak sih? Pokoknya ini BMW lah. Gak tahu nih tipe ininya. Tipe lanjutnya aku gak tahu nih. Langsung saja kita bakal cobain untuk disesuaikan. Kita bakal coba modifikasi. Bumpernya ini agak jadul memang, tapi ganteng sih. Gak beli teman-teman, jadi kita custom coba di bumper belakangnya. Wow, seksi banget guys. Lalu di bagian kap mobil kita upgrade lagi nih, upgrade besar-besaran cuy. Wah gila nih, gila. Ini ada filter udara dan untuk aerodinamisnya cuy, di samping atau side skirt ya, supaya include nih. Terus kita bakal pasang spoiler biar lebih ganteng. Wow, cakep nih, cakep. Sudah spoiler, kita bakal pasang di bagian knalpot atau exhaust. Gila parah. Oke guys, exhaustnya sudah, baru di bagian spionnya kita bakal cobain. Oke, yang ini aja. Lanjutannya kita bakal pasang ini nih. Oke, ini aja. Seat atau di bagian kursinya kita bakal pasang juga nih yang sparko gitu. Nah ini saja guys. Tapi sebelah tuh ya untuk seatnya. Kemudi ini lengkap banget. Momo dong, cari-cari yang Momo kayak gitu. Nah, terus apa lagi nih? Banyak guys, langsung aja di kamber dah. Kita bisa langsung kamberin kayak gini. Wah, pokoknya ini keren parah sih sebenarnya. Wah, udah cakep nih. Oke, selanjutnya di lampu depan bisa custom juga. Ganteng setengah kayak gini nih. Wah, cakep banget ini. Cat mobil mungkin kita ganti warna merah kali. Wah gila, nggak ketulungan gantengnya coy. Nanti teman-teman bisa cobain dan custom hasil konsep teman-teman sekalian. Langsung saja kita bakal coba mulai. Oh, kita belum upgrade. Tingkatkan. Semuanya kita bisa upgrade teman-teman. Mesin, gearbox, turbocharger, kecepatan, baru pengereman, semuanya kita bisa upgrade. Nah, setelah itu langsung saja kita bakal coba mulai permainannya. Dan ada mode offline, online, dan tantangan drift. Kita bakal offline saja. Petanya atau mapsnya kita bakal pakai. Wah, ini banyak yang kekunci nggak sih?
Enggak sih, tentu aja bisa. Di video kali ini semuanya free kebuka, teman-teman ya. Langsung saja. Balapan atip drift coba. Tuh gila, guys. Grafiknya mantap loh. Wah, cakep parah. Wah, gila, guys. Wah, belok sedikit aja udah nge-drift, coy. Oke, guys. Mantap banget, teman-teman ya. Waduh, nanti teman-teman kita coba ini. Oh my god. Dan kena bumper gua. Ini mobil tua-tua keladi, coy. Ya elah. Beloknya putih lagi, manis banget. Kombinasi merah dan putih, guys. Waduh, ini kalau yang jago gede pasti keren banget nih. Kita bakal cobain lagi, teman-teman. Di sini ada tikungan. Waduh. Masuk terowongan, cok. Yuk, kalau pakai R34, gue mau denger suaranya di dalam game ini nih. Aduh, gila, kebablasan, cok. Aduh, jangan dong, tuh. Wah, keren ya, banget tuh. Wah, gila dong. Aduh, terbatas ya mapnya. Jadi kita bisa full-full nge-drift-nge-drift kayak gini nih, dalam game. Jadi terbatas dong untuk mapnya. Tapi masih banyak map lain, jadi kita bisa balik. Wah, keren banget. Jadi kagak ada kamera ya? Kamera interior gak ada di game ini. Wah, gue masih belajar ngedrift nih begini. Visual efeknya kayak apa ya? Ya keren lah, walaupun kontrasnya di game ini masih sangat terang sekali. Namun itu oke. Ini konsepnya dan bentuknya udah dapet banget. Drivernya beneran kayak gerakin mobil loh. Cakep banget sih. Oke deh guys ya, nanti kalian bisa cobain aja buat game ya. Oh, ada kamera guys, ada kamera nih. Cuman kayak gini deh tuh. Kok bisa ada ini ya, interior ya. Tuh bisa di bisa di setting ternyata, mantap banget tuh. Dan ikutin gerak tuh. Oke, nanti kalian bisa cobain aja nih buat gamenya, keren banget. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa buat kasih like, comment, pasti subscribe. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Thanks for watching, see you next time and bye bye.